Dok gi, dok gi. Dok gi ao le pandi ao kata le. Cik mana cik tadi cik? Silakan Ustaz. Rista. Boleh dah tak amal zaman, boleh dah. Dah live dah. Boleh dah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Alhamdulillah hari yang penuh ceria, yang penuh barakah, hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Memanglah bila sebut hari Jumaat, malam Jumaat, semua akan rasa macam lain je. Ataupun lain macam je. Nah, tu dia. Sebab apa? Sebab Nabi kata, tidak akan berlaku kiamat kecuali hari Jumaat. Jadi malam tu semua yang makhluk yang tidak nama manusia dan jin memang takut sungguh pada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan kita di antara sahabat-sahabat atau teman-teman yang diberi ingatan oleh Allah Taala dan kelebihan hari Jumaat ini insya-Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita santai murabbi bersama dengan masya-Allah murabbi murabbi kita yang kita sayangi, lama tidak bertemu mata selepas lockdown dan PKP ini. Yang kedua bersama dengan Ustaz selebriti, pakai baju kuning hari ini. Masya Allah, Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham. Ini tiap-tiap malam ada sokmo ni dalam pih. Alhamdulillah. Patut apa jadi moderator, patut Ustaz Amul Zaman. Ustaz Syed, jangan kacau Ustaz Syed. Orang cengoh duduk lah. Okey, tu dia. Tengok murabi kita senyap je tu, dapat tu. Tu dia. Okey, kita tidak ada masa. Masa sangat cemburu pada pagi ni. Sama zaman. Ya. Yeah. Tanya Ustaz Azhar, kalau rindu ke dia, nak buat kena? Lama sangat tak temu. Nak buat kena kalau rindu? Ustaz jawab-jawab tu. Ustaz Syed kata. Kalau rindu ke Ustaz Azhar, nak kena buat mana? Tengok cerita Titanic, lebih kurang je. Ambil tau, kena tau Ustaz Syed. Okey, baik apa pun. Kita teruskan apa di program kita pada pagi ini. Okey Ustaz Syed. Tajuk kita sekarang ni Munajat Rakyat Terengganu 2.0. Ataupun siri yang kedua yang kita katakan. Minggu lepas, hari Khamis kita buat dah. Terang-terang. Dan kita minta supaya kita teruskan hari Khamis, hari Jumaat ni. Hari Munajat maksudnya. Kita sambal-sambal, kita santai-santai. Kita beri amat ilmu daripada buat duduk nengok je. Masa lockdown ataupun PKP ni. So Ustaz, soalan yang pertama untuk Ustaz Syed Nur Hisham, dalam menghadapi COVID-19, yang kita kata pandemik lah, kenapa perlu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala? Silakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Ustaz K. Ustaz Kamarul Zaman Abdullah, pengarah IMIX Negeri Terengganu yang dikasihi, lagi dihormati, lagi dirindui. Fadil Ustaz Azhar, kamu sungguh dok jumpa Ustaz. Allahu Akbar. Moga-moga Allah izin doktor jumpa pula insya-Allah. Dan juga kepada pihak penganjur di IMI, UBSNT, semualah yang terlibat, khususnya agensi-agensi kerajaan negeri Terengganu, dan kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang ni. Pada Ustaz Mau Zaman, boleh tak saya
saya ni antara hobi saya, saya berahi baca kat bahagian komen. Kalau live Facebook mana-mana, boleh tak sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang ni, tolong tulis sekejap dekat bahagian komen, sedang menonton tu dari mana? Dari mana? Kita nak tengok orang Terengganu pagi ni sama kita. Cuba tulis kejap. Sedang menonton tu dari mana? Oh, ramah dah tulis tak? Kat komen tu. Allah, terima kasih kepada yang tulis di ruangan komen. Memang bila kita baca kat komen tu, Ustaz, kita rasa suka. Oh, kita duduk di Jalan Pusara, kita duduk di Salam. Zaman-zaman duduk mana tu, pokok-pokok nyau tu? Kita duduk lautan lah, kita. Pasal. Alhamdulillah. Jadi kita di tempat kita masing-masing, kita baca kat komen tu dari kadang-kadang dari Johor, Selangor, Perlis. Subhanallah. Jadi suka kita, Ustaz. Itu ada tulis dari Kemamang, ada dari Terengganu, dari Kuala Berang pun ada. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang tulis komen tu. Saya ni sebenarnya nak hilang debor ni sebab nak ni cakap tentang Ustaz Azhar. Jadi nak hilang debor dulu tak? Okey. Saya rekahnya lah. Islam dalam suasana kita ni, kita ada masalah, apa saja masalah kita. Masalah kesihatan, masalah keuangan, masalah wabak. Islam ajar kita kena ikhtiar. Bagi Islam ajar kita kena ikhtiar. Dan ikhtiar kita ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Kita cakap spesifik lah tentang wabak COVID-19. Jadi kita faham Islam kata kena ikhtiar. Ikhtiar kita ni ada berbagai cara. Ada ikhtiar dengan kita mematuhi SOP-SOP yang dibuat. Siapa yang layak buat SOP? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kena ada orang kesihatan, kena ada orang agama berbincang sama-sama duduk. Bab kesihatan kena dengar, bab dalil-dalil agama pun kena dengar, gabung sekali buat SOP. Itu antara ikhtiar. Antara ikhtiar, apa yang sedang diusahakan, vaksin. Antara ikhtiar, mungkin ada di kalangan kita, dia makan suplemen-suplemen yang menguatkan immune system, badan dia sendiri jadi sihat. Antara ikhtiar, dia jaga pemakanan dia supaya tubuh dia sehat, boleh lawan nyakit. Di antara ikhtiar, hak ni special. Hak ada orang Islam je ada, orang beriman je ada, yang tidak ada pada orang-orang lain. Ikhtiar guna? Ikhtiar dalam bentuk munajat. Ikhtiar dalam bentuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya, ikhtiar inilah ikhtiar yang paling utama sekali. Ikhtiar yang paling utama sekali. Sebab Allah yang cipta kita. Allah yang cipta alam. Allah yang cipta penyakit. Allah yang izinkan benda ni semua berlaku. Dan Allah maha berkuasa untuk menghapuskannya. Allahumma kshif anna hadhal wabak ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Ya Allah, tolong hapuskan wabak ini, ya Allah. Tak ada orang dah lain yang mampu nak menghapuskan wabak. Yang hak lain tak ada ikhtiar kita makhluk ini. Maka alhamdulillah munajat dibuat. Walaupun munajat kita, kalau biasa kita buat munajat, kita kumpul di masjid, kita kumpul di stadium, kita doa ramai-ramai. Tapi dalam suasana sekarang, ya, kita tak boleh nak kumpul. Kita tak boleh nak kumpul sebab ada risiko-risikonya. Kalau ada orang yang duk kata teori, tak boleh, tak payah layang sangat lah, rekaan saja. Dia tak kena lagi. Kalau dia kena tak cukup oksigen, baru dia kata COVID is true. COVID is real. Bila dia kena, bila ayah dia kena. Jadi ikhtiar kita, dan alhamdulillah ini sudah dibuat oleh Kerajaan Negeri Terengganu, kita timbulkan, wujudkan kesedaran dalam masyarakat untuk kita minta dengan Allah, kita bermunajat, kita minta pertolongan Allah. Tak lagi kita bimbang, takut-takut masih ada lagi perbuatan-perbuatan kita yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan kita yang menjadi sebab doa-doa dan munajat terhalang. Jadi
Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Quran, ya, apa ni, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berkata Tuhan kamu semua, mintalah dengan aku, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Bila Allah nak perkenan, macam mana cara Allah nak perkenan, itu kerja Allah. How, when, itu kerja Allah. Kita pun doa, nak jumpa kawan-kawan, nak jumpa tok-tok guru kita, nak pergi ngaji. Tetapi apa yang boleh buat, kita buat. Ada orang dia sungguh lama nak pergi dengar kuliah Ustaz Azhar, nak pergi dengar kuliah. Ya, kita rasa rindu nak duduk ramai-ramai, duduk dalam majlis ilmu, barakah. Tapi tak boleh. Ma la yudraku kulluhu, la yudraku kullu, la yudraku jullu. Benda yang tak boleh nak ambil belaka, jangan tinggal belaka. Sekarang ni Ustaz Azhar ada di YouTube-nya, ada maknanya perkongsian-perkongsian ilmu. Kita buka, duduk, duduk. Bla-bla, dulu bini siaikan, bla-bla lipat baju. Itu Ustaz Amal Zaman lah tu. Ustaz Amal Zaman, dia pergi cari orang jual wahulu. Dia jual wahulu. Jadi, kita tak boleh, kita tak mampu nak hadir majlis ilmu, nak duduk. Kita cari. Sekarang ni ada teknologi, Alhamdulillah. Live Facebook, mana-mana, Google kita yang buat. YouTube, Ustaz Zahar sendiri. Ustaz Amal Zaman sendiri. Kita makna usaha. Tapi tidaklah, tidaklah berlaku untuk imam dalam YouTube kita makmum rumah. Kita tetap jaga syariat-syariat. Kita tak boleh berjemaah di masjid. Jadi ustaz, kadang-kadang anak duk tengok ada orang dia duk marah masjid tak buka, tak jemaah. Soalan penting nak tanya dia tu sendiri. Dia berjemaah tak rumah dengan anak isteri dia? Dia berjemaah tak rumah dengan anak isteri? Kalau dia berjemaah di rumah dengan anak isteri, maka boleh tak wayah dah social distancing. Boleh tepek. Boleh tepek mana rapat sah. Kita boleh berjemaah. Ni kadang-kadang duduk tembok dalam Facebook je. Mana masjid nak buka, masjid dah buka. Dia rumah tak berjemaah pun. Dia rumah lah je anak dia tak semayang. Jadi hak ni hak kita bimbang. Tanggungjawab. Wabak yang berlaku dalam rumah. Wabak tak semayang. Wabak lok anak-anak dengan perkara-perkara lara, perkara-perkara dosa. Jadi munajat ini kita kembali kepada Allah, kita mengadu pada Allah, kita nak bina kesedaran yang kerajaan negeri Terengganu buat ini. Bukan sahaja manfaatnya dapat kepada orang Terengganu, tetapi yang menonton ni, ada kita tengok kat komen yang menonton dari luar Terengganu pun ramai. Alhamdulillah. Moga-moga yang tolong share. Okey, tolong share pula. Bila dia tengok ni, kita nak dengar Ustaz Azhar ni. Saya ni bukan timah je. Kita nak dengar Ustaz Azhar. Sebelum Ustaz Amal Zaman nak jumpa Ustaz Azhar, kita nak minta yang sedang menonton live sekarang, share dulu. Ambil link live ni, tengok Amal Zaman di bawah, Ustaz Amal Zaman berpokok nyok comel tu. Lepas ni, Rabbi kita nak share, pakat share dulu. Ambil link, kita share. Share, share. Siapa yang dah share, tulis. Dan share. Ini kita nak kongsi pahala. Kita nak sebarkan manfaat. Lalu ialah kita hak boleh kongsi ilmu, kongsi ilmu sikit-sikit. Sahabat-sahabat yang menonton, tolong share sama Zaleha Abdullah tu dan share. Ha, yang dah share tulis dan share. Alhamdulillah. Yang terakhir, guru kami Al-Syeikh Abdul Majid Az-Zindani di Yaman dulu, dia pernah cerita masa dia tengah duduk syarah. Dia tengok syarah bab solat istisqa, solat minta hujan. Jadi dia cerita pengalaman di Istanbul tahun 90-an hari itu, tahun 90-an ketika Recep Tayyip Erdogan, dia masa itu dia gubernur di Istanbul, Turki. Jadi seluruh Turki hadapi masalah kemarau. Hujan tak turun. Hujan tak turun di Turki. Lalu Recep Tayyip Erdogan umumkan untuk anjur munajat solat istisqa. Dan dia beri, dia kata kita puasa sunat 3 hari. Imam besar hari ketiga akan mengimamkan solat istisqa. Lepas itu nak 3 hari direct, hari 3 buat mayat minta hujan. Ketika Recep Tayyip Erdogan
keluarkan idea munajat ini, seluruh Turki, masa ni dia dok presiden lagi, belum lagi, dia benar di Istanbul, seluruh Turki, akhbar-akhbar orang sekular perlekehkan. Orang kemarah dia buat munajat, orang kemarah dia buat minta ujang semayang, orang ada masalah kering dam kering apa semua, pokok-pokok kering, dia buat semayang. Seluruh Turki perlekeh, sehingga kata Erdogan, aku berdoa pada Allah yang penting turunkan ujang, ya Allah, bukan nak selesai masalah Turki dah, nak jawab kepada puak-puak sekular yang perlekeh munajat. Aku doa biarlah ujang turun semua, yang penting boleh jawab ke puak-puak yang perlekeh kita munajat ni. Pada hari yang dijanjikan, selepas hari ketiga puasa sunat, dia buat solat istisqa di Istanbul, diimamkan oleh imam besar ketika itu, dan subhanallah, tak habis lagi semayang istisqa, hujan turun dengan lebatnya di Istanbul sahaja. Di kawasan tu saja hujan turun. Sehingga tersebar istilah hujan Erdogan, hujan Erdogan. Jadi ini sedikit pengalaman mungkin yang menunjukkan kita orang beriman, kalau kita baca sejarah para sahabat, sejarah salafus soleh, bagaimana munajat, pergantungan kepada Allah, ini yang paling utama setelah segala ikhtiar-ikhtiar kita lakukan. Wallahualam. Ustaz Umar Zaman kata 10 minit. Wallahualam. Alhamdulillah. Kasih banyak Al-Fadil Ustaz Zainal Hisham di atas perkongsian yang sangat-sangat meruntun jiwa kita. Bagaimana hebatnya kebergantungan dengan Allah Subhanahu Taala. Allah bayar cash kepada orang yang buat main-main dengan munajat ini. Alhamdulillah, okay, kita terus terima kasih banyak kepada orang yang share, yang tulis komen dalam live kita pada pagi ini. Okay, kita terus berpindah kepada Fadil Murabbi kita, Ustaz Azhar. Masya Allah, lama tak bertemu, betul kata Ustaz Syed. Walaupun Ustaz Syed duduk Kuala Lumpur, kita duduk Terengganu pun payah juga sebab pandemik ni. Baru di Kuala Terengganu kena PKPD. Sekarang ni pun ada lagi mungkin besar tu PKPD. Tu dia. Apapun, insyaAllah kita dengar apa yang akan disebut oleh Al-Fadhil Murabbi kita. Al-Fadhil Ustaz Azhar, apa khabar hari ni? Nak tengah test suara dulu. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, okey Ustaz. Apakah benar pandemik COVID-19 adalah satu musibah? Sebab macam-macam kita dengar orang cakap dalam Facebook, macam-macam ada agenda Yahudi lah, dia bawa dalil tu dalil, macam-macam Ustaz. So, kita nak berkongsi dengan para pendengar, penonton pada hari ini, adakah COVID-19 ini, hak kita sebut pandemik, hak di istilah yang disebut oleh WHO, bermula 11 Mac 2020 sebagai pandemik, adakah ia satu musibah Ustaz? Silakan Fadil Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita ucapkan tahniah kepada Kerajaan Terengganu dan kepada sekalian yang telah berusaha untuk menjayakan program Munajat Rakyat Terengganu ini, insyaAllah. Yang saya muliakan Ustaz Kawan Pengurutaman Allah yang kita kenali sebagai Ustaz K, ya, dan sahabat saya Al-Fadhil Al-Karam Ustaz Syed Nur Hisham yang baru tadi memberikan ucapannya yang pertama. Alhamdulillah, bila ditanya adakah COVID-19 ataupun pandemik yang kita sedang alami sekarang musibah ataupun tidak, kita nak faham makna musibah itu dulu. Bila kita faham satu perkataan, bolehlah kita melanjutkan percakapan kita. Sebab kadang-kadang kita bercakap, tapi apa yang kita bercakap, kita tak faham. Kita nak faham makna musibah dulu. InsyaAllah, faham makna musibah, kita akan faham. Dan boleh jawab sendiri lah. Musibah-musibah ni sebenarnya perkara yang terjadi atau kejadian atau sesuatu. Boleh sajalah apa. Tetapi bukan semua benda. Benda yang manusia yang fitrahnya baik, dia tak suka benda tu. Jadi Arab panggil musibah. Kalau benda yang baik, orang tak panggil musibah. Umpamanya dapat anak, lama kahwin 3 tahun tak dapat anak, dapat anak. Oh, saya dapat musibah pagi ni. Kenapa? Dapat anak. Ha, doktor cakap lagi tu.
Dia segala benda yang berlaku ini dibagi dulu. Perkara yang baik, nikmat kita panggil. Perkara yang tidak baik, musibah. Sekalipun benda itu, benda kecil. Tapi kita tak suka. Dia tak suka tu tak kait dengan agama. Semua bangsa, mana-mana duduk dalam dunia ni, dia tak suka. Contoh, hilang selipar. Tak ada bangsa yang suka hilang kasut. Maka benda kejadian hilang kasut, panggil musibah. Sakit, walaupun sakit sikit, sakit gigi. Apa bangsa, apa agama sekalipun, bila sakit gigi, dia tak suka. Itu dipanggil musibah. Nah, jadi bila musibah ni, siapa yang buat? Siapa punya kerja? Gini, semua benda dengan ketentuan Allah. Itu kita beriman dengan rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Nah, semua Allah sudah tetapkan. Sama ada baik atau buruk. Khairihi wa syarihi. Apa benda-benda qada yang baik, qadar yang baik, iman dan sebagainya. Qadar yang tidak baik selalu dimisalkan dengan kufur, sakit dan sebagainya. Jadi, musibah ni ma'asabal mu'min. Benda yang tidak baik yang menimpa orang mukmin. Itu istilah-istilah ulama. Nah, berarti kita dengar dalam Quran, Allah kata, alladzina idza asabatkum musibah. Orang-orang yang Allah puji, orang-orang yang apabila kena kepada mereka musibah, qalu, mereka akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faham tu? Benda yang tidak baik yang kita tak seronok benda tu berlaku pada diri kita, inna lillahi. Kenapa? Kerana kita milik Allah. Kalau kita milik diri kita sendiri, semua yang baik berlaku pada kita. Yang tak baik tak berlaku kan? Sebab kita yang kontrol. Tapi kita ni Allah yang kontrol. Allah yang tentukan. Allah yang tulis. Jadi faham makna musibah? Benda yang tidak baik. Yang kita tak suka. Tak ada benda baik orang panggil musibah. Tapi kalau benda tu asal baik, tapi jadi tidak baik, itu musibah. Nampak? Contohnya pergi belajar. Daripada belajar dulu, tak belajar, dia jadi dia orang yang baik. Dengan sebab dia pergi belajar, sekarang dia maki hamun ulama dan sebagainya. Belajar bagi dia satu musibah. Kalau kerana pandemik ni musibah ataupun tidak, jawabannya semua orang sudah faham. Semua yang berlaku, kalau tidak baik atau baik sekalipun, semua daripada Allah. Cuma yang tidak baik, yang kita tak suka, orang panggil musibah. Apa jadi sekalipun, suka tak suka, pandemik, bila sampai masa, dengar yang Allah tentukan, berlakulah. Lan yusibana. Katakanlah, makna pegang dalam hati setiap orang beriman. Lan yusibana. Tidak akan berlaku musibah. Asaba yusibu. Tidak berlaku musibah. Lana bagi kita. Illa ma kataballahu lana. Malaikat Allah sudah siap. Sudah tentukan. Sudah tuliskan. Sudah tetapkan. Berlaku bagi kita. Jadi faham. Pandemik ini memang satu musibah. Sehingga kan benda kecil. Dalam satu hadis, riwayat Aisyah, Imam Muslim sebut dalam kitab Sahih Muslim, Nabi kata, ma min musibah yusabu bihal muslim illa kubira biha anhu. Tidak ada satu musibah kena ke atas orang Islam, melainkan Allah akan kafarahkan. Allah akan hapuskan. Dengan sebab musibah ini, anhu daripada orang Islam ini, iaitu dosa-dosa dan kesalahan ini. Macam mana sampai Nabi tunjuk musibah? Hatta syaukah yusyad Tuhan. Sehingga duri selumbur, duri yang kecil, kena di tangan kita, pijak di kaki kita, masuk di jari kita, duri yang halus. Nabi sebut sini musibah. Duri yang halus pun musibah. Apatah lagi pandemik yang mati ramai dan sebagainya. Jadi kalau benda kecil pun musibah yang kita tak suka, apatah lagi pandemik, apatah lagi COVID-19. COVID-19 ni memang orang tak suka. Orang yang siapa sajalah tak suka. Tak ada orang suka dengan pandemik. Lepas tu PKP, 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 PKPB dan sebagainya. Saya tanya tu satu peniaga. Dia ni ketua persatuan peniaga lah Ustaz. Dia saya tanya dia, dalam orang meniaga ni, grup apakah yang paling orang meniaga suka? Dia tak boleh nak jawab Ustaz. Antara A sampai Z, urut dia jawab suka sekali. Tak ada jawab Ustaz. Dia kata urut B. Urut B. Dia kata kenapa B? Barisan bukan? B tu bila letak di belakang PKP. Kalau PKP tak boleh nak naga,
PKPB lagi tak boleh nak niaga. PKPB, oh boleh meniaga pula kena. Ha, huruf B ni huruf yang disukai oleh niaga peniaga. Contoh. Kenapa? Nak rayak maknanya pandemik ini binatang budak suka. Nah, binatang budak suka. Apatah lagi manusia. Kenapa? Kerana dia musibah, ma'asabah. Benda yang menimpa kita. Tapi ada satu ayat kata kalau min sayyi'ah, nampak kalau benda-benda yang tidak baik termasuk pandemik ini, nampak famin ang cukup. Daripada sebab kita Allah nak ajar kita dengan musibah. Musibah itu mengembalikan kita kepada Allah. Kalau tidak ada musibah, kita tidak munajat. Joget belaka bagi kita. Bila tidak ada musibah, kita tidak ada berdoa. Bila tidak ada sakit, kita tidak ada doa dan sebagainya. Orang yang sehat, 50 tahun sehat, dia takkan baca ya Allah mantasyafi la syifa'a illa syifa'uka. Dia lupa terus doa tu. 50 tahun dia sehat. Tahun ke-16 dia sakit, dia akan buka balik buka balik buku cari doa sakit. Jadi semua orang tak suka pandemik, insya-Allah faham kita bahawa pandemik ini adalah musibah. Dan ingatlah, musibah ini sudah ditulis. Ada hikmahnya. Yang pertama tadi Nabi kata illa kufira biha anhu. Melainkan Allah Ta'ala bila beri kita susah lagi ni, tak boleh keluar rumah, tak boleh meniaga, duit pun tak ada dan sebagainya. Kufira biha anhu. Dengan sebab musibah ini, Allah ampunkan dosa kita yang seperti gunung dengan daripada tiap-tiap orang yang ditimpa musibah. Dengan syarat dia redha dengan musibah. Dan insyaAllah bukan saja redha itu diam saja. Dia berusaha antara usahanya munajat yang sedang kita programkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Deliver molek. Patutlah pun rindu sangat ke berhubung kita ni. Jeliru molek Ustaz weh, jeliru molek tu dia. Jadi so maknanya apa orang tulis sebagai apa ni di ayah Yahudi lah apa sebut tu, okey, letak tepi dulu. Yang pentingnya ialah COVID ni satu musibah. Bila ada musibah, kita pakat bermunajat, minta dengan Tuhan. Betul Ustaz kata tadi tu, doa. Sebelum ni Ustaz, sebelum ada pandemik ni, mungkin orang dok berapa orang panggil dok apa mesra dengan doa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqab. Ada orang betul Ustaz. Kadang tu apa di Tok Imam Ustaz ada kok baca kok belakang tu tak ada sadu wa min sayyi'il. Mana nak sebut doa pun terpelak-pelak Ustaz weh. Maknanya tu ada hikmah yang besar daripada Allah Subhanahu taala. Okey, kita tu kembali pada Ustaz Said Nur Hisham yang berbaju kuning, masya-Allah. Comel semua baju raya dia. Baju raya tu mohon Allah Rabbi. Baru ni boleh daripada Imam Ashraf. Bagus juga lah. Atas je ni. Okey Ustaz. Ya. Ustaz Said Nur Hisham, apakah syarat supaya munajat kita didengar oleh Allah Subhanahu taala? Ada orang kata banyak dah, acak kali dah ustaz. Seumpama juga orang sakit. Allah dak cakap nak doa dah ustaz, dak cakap nak mayajak dah ustaz, dak cakap nak baca dah apa benda kok yang ustaz khabar, yang tok guru khabar, kita amal belaka dah. Tak sembuh-sembuh ustaz weh. Tu dia. Jadi, apa syarat kok yang kita mengajak ni supaya kita minta Allah dengar? Takut ada di sana pedoman daripada Quran, hadis, ulama-ulama kok yang membicarakan tentang syarat supaya munajat kita ni didengar oleh Allah SWT. Sila Ustaz Syed. Ustaz, saya ingat saya ada terbaca ada satu buku karangan Imam Ibnu Qudamah, kita At-Tawabin. Kita impunan kisah-kisah orang-orang yang bertaubat. Kita bertaubatin. Jadi dalam kitab tu, salah satu dia ada cerita satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi berlaku musibah kering kontan seluruh negara. Binatang-binatang kuruh, pokok-pokok tak ada, jadi kering, tak ada hasil, sayur kering, buah tak ada. Jadi masalah negara. Jadi Bani Israel
Dia mari jumpa Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, doalah minta dengan Tuhan supaya turunkan hujan. Tengok puak-puak ni, selama ni tak berikut pun Nabi, pelekeh Nabi, tapi ada masalah cari juga untuk guru suruh doa. Jadi dia jumpa Nabi Musa, tolonglah doa. Lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, ya Allah, lama dah kau uji kami dengan musibah kemarau ni, hujan tak turun, binatang pokri kota kuru. Ya Allah, turunkan hujan. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, himpunkan seluruh Bani Israel di suatu padang yang luas, berdoa ramai-ramai. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa kumpul. Nabi Musa kata, wahai Bani Israel, mari kita doa ramai-ramai, berkumpullah 40 ribu orang di suatu padang yang luas. Sama-sama ramai-ramai bermunajat. Kita ni tak boleh dah nak kumpul ramai-ramai. Kita munajat masing-masing lah. Lalu, berkumpullah ramai-ramai berdoa, berdoa, bermunajat. Hujan tak turun-turun. Hujan tak turun. Lalu Nabi Musa kata, ya Allah, aku buat dah ni, ya Allah. Kumpul ramai berdoa, dah apa tak turun lagi hujan. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, di kalangan 40 ribu orang, di kalangan ramai-ramai yang tengah duduk bermunajat ni, ada seorang pemuda, ada seorang lelaki yang dah 20 tahun bergelumang dengan maksiat, dosa. 20 tahun dia duduk buat dosa maksiat. Sekarang ni dia ada di khalayak ramai. Suruh dia keluar dulu. Sebab dia seorang kaki maksiat ini, aku tak perkenankan doamu semua. Suruh dia keluar dulu. Lalu Nabi Musa kata, macam mana ya Allah, aku nak cari dia. Ramai ni. Tak apa, mu tepik je kamu suruh dia keluar. Lalu Nabi Musa bangun di hadapan orang ramai. Nabi Musa kata, wahai lelaki yang selama ini duk buat dosa senyap-senyap, duk buat dosa maksiat, mu ada ni ramai dalam ramai-ramai ni, keluar mu dari sini. Kerana mu lah Allah Ta'ala tak perkenankan munajat kita hari ni. Lalu ada sungguh lelaki tu di kalangan orang ramai. Dia pun tengok kiri kanan, dia tengok kiri kanan, tak ada orang mengaku. Nabi Musa kata, hei lelaki yang duk buat dosa selama ni senyap-senyap, tubiklah mu dari sini. Kerana mu doa tak mustajab, keluar kamu. Lelaki ni tengok kiri kanan, kiri kanan, tak ada orang mengaku. Dia pun tunduk, dia kata, ya Allah, lama ni aku buat dosa, ya Allah. Tak ada orang tahu, ya Allah. Lama ni aku duk buat maksiat, tak ada orang sedar, ya Allah. Mu tutup aku, ya Allah. Mu tak beritahu korang jahat aku ni, ya Allah. Tolonglah hari ni, ya Allah. Janganlah la tafdahni. Janganlah dedahkan aku di khalayak ramai, ya Allah. Aku minta ampun denganmu, ya Allah. Selama ni aku buat dosa, kau tak dedahkan aku, ya Allah. Aku minta sepenuh hati hari ni ampun. Tak habis lagi lelaki ni duduk gitu, hujan turun dengan lebatnya di kawasan tu. Tak habis lagi ni yang duduk menajak dengan Allah, hujan turun dah. Lalu Nabi Musa kata, ya Allah, kau dah buat maksiat tu, tak tubik pun lagi, ya Allah. Dia tak mengaku pun lagi, apa hujan turun dah ni. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, selama ini kerana dialah aku halang rahmat kepada kamu semua. Selama ni kerana dosa dialah aku tak turunkan hujan, tak makbulkan munajat kamu. Tapi sekarang kerana taubatnya lah aku rahmati kamu semua. Kerana istighfar dialah aku turunkan hujan rahmatku kepada semua. Dia dah bertaubat, wahai Musa. Lalu Nabi Musa kata, ya Allah, hebatnya orang itu, ya Allah. Hebatnya insan yang kau telah terima taubatnya, ya Allah. Perkenalkan dia padaku. Siapa dia tu aku nak kenal, ya Allah. Tunjuklah. Lalu Allah Ta'ala kata, hei Musa, selama ni dia buat maksiat, aku tak tunjuk korang siapa dia. Sekarang ni dia sudah bertaubat, takkan aku nak dedahkan siapa dia. Ya Allah. Kadang-kadang kita usaha-usaha tetapi masih ada lagi hak bergelombang dengan dosa dan maksiat. Inilah mungkin di antara sebab-sebab
Tadi Ustaz Azhar ada sebut musibah yang berlaku ini ada hikmah juga di sebalik apa yang berlaku. Memang orang beriman dia akan mencari sisi-sisi hikmah-hikmah. Ustaz Azhar sebut tadi kita jadi cari doa-doa, kita ada, kita jadi iyalah kita buat munajat. Ini di antara hikmah. Ada masa untuk cek anak-anak semayang, baca Quran anak-anak. Orang beriman sebagaimana Ashabul Kahfi. Hari ni hari Jumaat kita baca surah Kahfi semalam. Kita Ashabul Kahfi dia lockdown dalam gua. Dia baca doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Patut kita tengah lockdown dalam gua, dalam rumah kita masing-masing pakai amal doa Ashabul Kahfi ini. Supaya kita diberi petunjuk oleh Allah. Dan yang terakhir daripada saya, kadang-kadang kita doa-doa Ustaz Omar Zaman sebut tadi, tak makbul-makbul. Selain daripada sebab-sebab tu, Ustaz K, ada anak kecil tak? Dia pun ada dah umur 2 tahun. 3 tahun, maksud kali. Oh, jadi tu kepi yang nak tubik tak ada. Tak lagi. Ustaz, kalau anak kita 2 tahun lah, umur 2 tahun. Dia duduk main-main dapur. Dia duduk main. Lepas tu mari ular tedung masuk. Ular tedung gepek kepala gok-gok kat dia. Kau 2 tahun tu, dia nampak ular tedung gok-gok. Dia nak faham dia, Ustaz? Oh, dia kehugi lah. Tengok orang ramai banyak anak kecil. Tahu jawapan. Budak kecil, dia nampak ular tedung gok-gok. Cuma dia nak pergi pegang nak pergi. Mak dia nampak. Mak buat benda. Marah lah. Mok bukan marah, mok dia ambil baby tu buat lari. Benda jadi ke baby tu bila dia tengah nak ambil ular tedung tadi, mok ambil buat lari. Benda baby tu nangis lah, marah. Nangis lah sebab apa dia nangis? Sebab tak boleh nak main. Sebab tak boleh, dia nak sangat. Sebab apa mok buat lari? Nak selamat dia lah. Sebab mok nak selamat dia, mok tahu bahaya tu. Allah. Baby tadi no sangat sebab dia tidak tahu bahaya. Allah. Mak tahu. Baby no sangat. Tak leh ular tedung ni mu nampak comel gerak mu no sangat tak leh bahaya. Itu baru ilmu mak dengan anak. Walillahil masalul a'la. Kadang-kadang ada benda kita no sangat. Kita minta doa, kita usaha kita no sangat. Tapi Allah tak ubi lagi. Allah. Ilmu Allah, Allah Maha mengetahui tak boleh lagi, biar dulu. Aku tak mahu lagi kamu. Mu tak tahu hak mu nak sangat ni sebenarnya, sebenarnya tak baik untukmu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul wa huwa syarrul lakum. Mu nak sangat Allah tahu. Macam Ustaz K. Dia nak nikah sangat dengan orang ni. Tapi tak boleh, boleh orang ni. Allah nak bagi hak baik lagi untuk dia. Ya. Dia nak sangat duduk atas kursi ni. Lepas tu duduk atas kursi ni rupanya. Allah tak tahu boleh. Kadang-kadang kita nak sangat kali ikut ilmu kita ni. Tambuh dah PKP tadi. Nak B je. B pun tambuh dah. Allah tak pun belaka dah. Nak pergi lama dah kita ni. Nak pergi, nak pergi jalan, nak pergi jumpa saya-saya. Tambuh dah. Tapi Allah Maha mengetahui. Kita budak cek tadi. Ilmu kita setakat ni je. Maka yang penting kita bersangka baik kepada Allah. Allah. Kita bersangka baik. Ana 'inda dhanni 'abdi, kita bersangka baik pada Allah dan kita kata insya-Allah ada hikmahlah ni di sebalik apa yang berlaku ni. Wallahu alam. Terima kasih banyak pada pihak Kerajaan Negeri Terengganu, Ubdi Aimik di atas jemputan. Minta maaf cakap banyak sikit Ustaz. Salam, minta maaf lebih sikit ni. Adi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama banyak. Sama-sama banyak. Banyak benda yang kita boleh ni ya Allah. Alhamdulillah. Makna kita ni lockdown-lockdown pun lockdown di rumah. Boleh tengok isteri, boleh tengok anak-anak. Telepon tak ada masalah boleh je kan. Oh betul juga apa yang dikongsi oleh Ustaz Syed ni. Nak kita tengok kena lockdown lah gua, ya Allah. Lockdown buat tidur pula. Ratus tahun. Masya Allah. Jadi makna dalam keadaan kita diuji, kita rasa banyak lagi nikmat yang Tuhan beri pada kita. Alhamdulillah. Sebab tu betul.
setuju sangat, kasih banyak al-fadil Ustaz Said. Husnuzan billah Allah. Kita kena husnuzan pada Allah SWT. Okey, terus kepada pendimurabi kita, soalan yang terakhir Ustaz. Apakah doa-doa kita supaya dijauhkan daripada wabak hak yang kita duduk munajat sama tu imamnya, ustaz pondoknya, orang kapurnya, habis berdoa belaka ustaz. Semua berdoa belaka dah. Jadi dok masih lagi belum dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi ada masalah macam hak ustaz saya sebut tadi ke, hak yang disebut oleh Ibn Qudamah tu. Ramai-ramai tu ada orang hak yang buat dosa, lepas tu masih lagi degil untuk bertaubat. Yang lebih kita bimbang ustaz, ada pula yang menganjur dalam bentuk hiburan walaupun secara maya. Kok yang menjolok mata, bukan menjolok, kok dedah pun ada, eh, bagainya. Jadi, hak ni mungkin apa yang kita dengar, apa ni kisah daripada Ibn Qudamah, hak disebut oleh Ustaz Said tadi, mungkin sebahagian daripada yang Allah tak tambah lagi, tambah lepas lagi kita daripada kena kacik ni. So, boleh dah Ustaz khabar sebab apa lagu ni berpandu kepada ilmu kok yang boleh kita kongsi pada pagi ni Ustaz. Lebih silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Okay. Kenapa kita berdoa habis rakyat daripada pihak atas sampai pihak bawah dengan imamnya, dengan gurunya, tuan-tuan gurunya, ustaz-ustaznya, habib-habib semua berdoa, ulama-ulama kita berdoa, rakyat aminkan, Allah tidak makbul. Baik, insyaAllah ada satu petua untuk kita faham masalah ini, saya akan bagi pagi ini. Lepas ini kita tak akan tanya kenapa Tuhan tidak makbul. InsyaAllah. Yang sebelum itu yang Ustaz kata tadi, macam yang disebut oleh Imam Ibn Qudamah, ada kaitan dengan musibah yang berlaku, kita sekarang masih lagi benda-benda yang Allah tak suka kita kekalkan dalam negara kita. Benda ni satu perkara yang kita kena bertindak. Bukan maknanya sekadar jadikan sebagai cakap-cakap untuk memaniskan jualan ataupun ceramah dan sebagainya. Banyak benda-benda dalam negara kita yang menyebabkan Allah marah kepada kita. Jadi inilah masa, ini peluangnya kita dalam keadaan musibah pandemi, dalam keadaan wabak yang sangat berbahaya, kita minta kepada Allah benda yang baik. Iaitu kita minta sehat, kita minta hapus wabak, kita minta segala benda-benda yang baik. Tapi benda yang tak baik, kita tak buang. Itu masalah. Itu benda satu tu kita kena tengok dulu. Nah, masa ni kita kena ambil peluang. Arak ni tahu dah, semua orang faham agama mana pun dia marah, bina marah. Keluarga mana pun, bangsa mana pun, kalau bina arak, mabuk marah. Kalau sebab air minuman apakah dalam dunia ini, kalau kita minum, tak ingat ke akhirat. Ustaz boleh jawab. Air mula kalau kita minum, mana tak ingat. Tak ingat ke akhirat, tak ingat ke mati. Air mula, Zah. Padahlah. Air arok. Lepas tu saya dia tengok dari Ustaz Said, dia tanya semua. Ustaz Said tanya Ustaz, ke tak kira boleh jawab. Nampak? Tak kira ni orang mana. Orang bijak. itu minuman kan. Kalau arak bila minum, semua orang kalau minum tak ingat akhirat. Tapi ada satu makanan saya baru jumpa. Nah, kalau kita makan dia tak ingat ke akhirat. Tak tahu tak? Hai, baru dengar saat ni. Biasa orang kita makan. Orang kita makan. Tak pun bakal dia makan. Memang kalau makan, tak ingat ke akhirat. Bekah ke? Bekah ke? Bukan. Tak saya tahu tak? Tengah nak fikir. Sabar. Dia kek ke? Tengok dah. Pekuda tak? Salah. Tu kau nak makan. Tak makan pekuda. Dia tahu tu macam aduk dengan lambang je. Jadi ujung nanti saya jawab.
Okey. Suspek. Okey. Bila kita tanya ke ni banyak terus sekarang ni kita duk dengar daripada dulu sampai sekarang kita berdoa kenapa tak makbul? Berdoa kenapa tak makbul? Neh. Sebab itulah apa-apa pun obat dia ilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakan, adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Tidak akan sama. InsyaAllah. Inilah jawapan dia. Kenapa? Kerana orang yang sekarang ini kita berdoa dan kita kata kenapa tak makbul. Kenapa kita kata Allah tak makbul? Kerana kita tidak ada ilmu. Rasulullah SAW telah jawab kemuskilan ini 1500 tahun dulu. Ini kalau tak silap hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa lahu ismun wala khati'atu rahim." Tidak ada seorang Islam yang berdoa, yang doa dia itu bukan doa melakukan dosa dan bukan doa itu nak memutuskan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha, melainkan Allah akan beri. Allah akan beri. Pasti Allah akan beri, Allah akan tunai, tapi ihdas salas. Tiga cara. Tiga cara. Allah akan beri. Ini hadis dalam ayat jelas. Udu'uni astajib lakum. Mereka semua doa minta daripada aku, minta dengan aku, astajib lakum. Kata ulama' tafsir, kalau Allah kata astajibu lakum, maknanya mungkin aku akan makbulkan. Tapi kalau astajib, huruf ber tu dengan sukun, mati. Duduk tempat jawab. Maksudnya pasti, guarantee Allah makbul. Nampak? Jadi dalam Quran kata, oh do'o ni minta pada aku, astajib lakum. Garanti aku akan terkenal. Dalam hadis ini lagi jelas. Ya, ada seorang Islam, dia berdoa dengan satu doa, bukan doa dosa, bukan doa nak putus silaturahim, illa melainkan a'tahu Allah bi ihdas salas, tiga cara Allah akan beri apa yang dia minta. Tiga cara Allah akan makbulkan apa yang dia minta. Yang pertama, ima antu ajala lahu ma da'wat ataupun da'watuhu, pada satu riwayat Allah akan segera beri apa yang diminta. Jadi cara Allah makbul yang pertama ialah Allah beri apa yang kita minta. Kita minta A, dia beri A. Kita minta B, dia beri B. Yang kedua, wa ima ayadzakhira yadzakhira, Allah jadi simpan, buat jadi macam saham lahu fil akhirah, Allah simpan untuk akhir. Dan yang ketiga, wa imma ayasrif anhu, Allah palingkan daripadanya minasu mislaha. Tiga cara. Kalau faham, insya-Allah umat Islam faham, kita kata faham, sedarlah Allah tunai. Kalau kita Allah tunai dah. Allah makbul dah. Allah tidak pernah sia-siakan akan hamba-Nya. Pertama, Allah akan beri apa yang kita minta. Ini yang sebenarnya banyak berlaku dalam hidup. Berpuluh-puluh kali dah kita musafir tak daripada muda. Hari ni nak tolak pergi KL, doa minta selamat. Siapa KL? Tu Allah makbul. Allah. Sekarang KL nak balik ke Tianu mula. Tak, doa pula minta selamat. Jalanan, makbul pula. Siapa? Dalam 30 tahun guna Kuala sekali accident. Ah, sekali tu tak makbul. 800 kali makbul. Satu kali tak makbul. Ubah motor dan sebagainya. Tapi kita tak nampak yang Tuhan makbul. Kenapa? Kerana banyak sangat. Bila banyak sangat Tuhan makbul, tak nampak makbul. Duk nampak orang rebuh sehari tu. Ha, waktu macam Kuala Lawa. Kuala Lawa ni, dia dah diterbang 3 hari. Kalau jauh sarang Kuala Lawa ni. Kalau dia anak panggil Kuala Lawa, tak tahu. KL Lumpur panggil Kuala Lawa. Kuala Lawa, kalau kita jodok sarang dia tengah hari Lohor, dia tu baik lah. Dia terbang. Kerana kita kacau sarang dia. Tapi accident kalau dia terbang. Panggung pokok, panggung piang. Apa? Ceroh sangat. Dia garik baru boleh terbang ke awal. Baru nampak. Ceroh sangat, tak nampak. Maksudnya kita ni terlalu banyak Tuhan makbul, tak nampak Tuhan makbul. Dia nak anak boleh anak, nak bini boleh bini, nak kerja boleh kerja. Makbul tak mau. Itu yang pertama. Allah makbul. Baik. Apa yang kita minta, Allah makbul.
Yang kedua, Allah tidak bayar, tak beri selalu. Nampak? Yadakhirah. Allah simpan. Allah. Sebagai imbuhan, elaun, bonus kita di akhirat. Allah. Eh? Sehingga seorang laki-laki sebut dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dia dah tengok pahala puasa dia, dia kata, ya pahala puasa. Kalau ni ya pahala semayang saya. Kalau ni ya pahala haji saya. Kalau ni macam gunung ni, bukan aku punya. Bukan pahala aku. Dia kata gitu ke malaikat. Malaikat kata, pahala mu lah ni, nama mu pahala. Dah, buat dia, buat besar gunung dia ni pahala. Pahala haji kuat ni, pahala semayang kuat ni, pahala puasa kuat ni. Dan ni benda pula macam bukit pahala. Inilah pahala mu berdoa itu. Setiap hari mu berdoa. Nah, tak senang-senang pun mu susah, lepas mati mu susah. Padahal mu berdoa. Allah. Mu sakit minta sehat, Tuhan tak beri sehat. Tapi mu berdoa. Ini pahala berdoa. Allah simpan. Maksudlah doa itu ibadah dah. Tuhan tak perkenang tu kita happy dah. Apa? Kerana kita ada link dengan Allah. Ada orang Tuhan uji dia, kita tak berdoa kepada Allah. Mana dia putus atas dengan Allah. Nah, kalau internet kau putus, internet putus. Internet putus tak mojeng. Nah. Jadi kalau kita sakit, kita berdoa, Allah tak makbul. Tapi dia berdoa. Maksudnya dia ingat Allah. Maksudnya dia tidak membelakangkan Allah. Maksudnya dia bertawakal kepada Allah. Itu tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Nah, Allah simpan kita. Tak ada masalah. Allah doa kita, Allah makbul. Alhamdulillah. Allah dah makbul, jadi saham akhirat. Tidak ada benda yang rugi atas nama seorang Islam. Dan yang ketiga, Allah palingkan kita benda-benda yang tidak baik. Allah tak perkenan doa apa yang kita minta, tapi Allah selamatkan daripada bahaya. Contoh, nah, kita benda-benda bahaya ni, kita kalau barang kita nampak, boleh tahan kira, nampak ular depan, kita naik motor, kita elok lah. Tapi kalau malam-malam gelap, kita jalan, turun kereta nak pergi rumah orang, nak naik surah, nak pergi sejik, lalu ke pegang rupuk, ular terdong sela, duduk nusuk dalam rupuk tu, kalau kita gigit ekor balik awal, tak nampak. Ini semua ni, kejaan daripada Allah, kita tak boleh nak jaga. Kita taekwondo, tak boleh pinggang hitam. Orang mari ikut depan, boleh lah, kita takis boleh, kita pih. Tapi orang kata, kok macam balik awal kita. Nah, jadi kita berdoa, Allah tak makbulkan doa, tapi Allah yaslibu anhu, Allah palingkan daripada kita su benda yang buruk. Nah, patutnya ular tu sama siapa dengan kita pagi nak pergi sembahyang subuh. Kita ular lari lita, kita pun gigit. Pak, dia pun patut kita. Nah, 15 minit tahlil. Tapi Allah yaslibu anhu, Allah palingkan ular ditah dulu, 5 minit baru kita sampai. Kita lalu dulu, pula baru sampai. Kita lalu dulu, baru jatuh mana ni, tanah utuh dan sebagainya. Kita keluar daripada rumah, baru dah terbakar habis rumah. Kita selamat. Ada orang kata, Allah, minta doa tak saya, minta doa nak naik pakat saja, 6 kali maya ajak. 6 kali saya naik pakat, 6 kali tidak berjaya. Dia ada peluang naik pakat, jadi cimbalang ke apa tu. Nah, macam tak lah berhentak mengaruh tu. Nah. Dia ni tok orang semayang ajak, panggil orang surah, pergi sepijik sebagainya. Tak berjaya. Kerana yang ada peluang naik pangkat, 4 orang ajak batang. Nah, dia ada 3 lagi lawan dia, tak boleh. 6 kali tak naik juga pangkat. Nah, tak kan ni, Allah tulis. Allah tulis ke okay, dah. Tak naik pangkat. Dia berdoa, dia kata Allah tak perkenankan. Apa yang dia doa? Nak naik pangkat. Tapi tak naik pangkat, contohnya. Nah, Allah tak boleh naik pakat apa yang dia minta. Allah palingkan benda yang suh, benda yang tidak baik. Walaupun kamu 6 kali tak berjaya naik pangkat, tapi sihat. Yang naik pangkat tu 2 kali dah sihat kaki macam mana ni? Contoh. Kamu tak boleh naik pakat, yang naik pakat sakit jatuh masuk hospital, berubah paru-paru dan sebagainya. Nah, apa benda ni kalau kita faham, tidak ada Allah nak buat yang tak baik pada kita. Semua nak boleh jadi comel, semua nak boleh jadi molek belaka, semua nak boleh jadi mudah bagi kita. Berdoa, jangan berhenti. Allah kenal tak kenal, tak ada masalah. Kita boleh berdoa itu, kita seronok dah. Kenapa? Kerana tidak lupa Allah. Orang berdoa, itu hamba Allah. Kenapa? Kalau kenal tak perkenal, dia ingat kepada Allah. Orang yang secara ingat kepada Allah, Allah tak akan lupa dia hidup dan mati, dunia dan akhirat. Tak? Jadi insyaAllah. Jadi tak ada makanan dia. Kalau kita makan, tak ingat sayang, tak ingat anak bini. Oh, muju ustaz tanya. Itu nak tanya ni. Ha?
Sebab kita nak tanya, takut orang dah ingat je. Ah, tu lah. Jawapan dia. Ah, jawapan dia besar. Lala. Orang ni yang jauh sangat pala lala tu. Orang dia suka je lala. Dah ada pada gula, rumput dah gula. Ada orang panggil dia tak? Lala. Lala. Alah banyak lah. Oh, banyak lagu ni. Lala bukan lala ni. Lala panggil lala. Lala. Tu sakit. Jumpa janji ni tau. Dah. Bagi ayah lagi kalau dia gede tahulah ke. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Syukur kepada Ta'ala. Biasa Ustaz Syed hak buah ngelah tu, kita ingat tu. Kita buat hashtag lala. Jangan lala. Dia kata gini Ustaz, teka-teki ni memang payuh. Ya. Sebab kita tahu jawapan. Jadi orang lain jadi bingung lah. Rasul kata Ustaz dua orang ni, saya pernah tanya dengan orang putih. Orang putih ni daripada Amerika, Amerika. Dia ambil gambar saya, tegur lah, mari dua ni apa semua. Dia mari duduk kat saya, dia kata boleh menaik, kata boleh menaik. Dia daripada Amerika, daripada Florida. Saya tanya awak orang Amerika, dalam Amerika ni ada 51 buah negeri. Ada 51 state. Ada Florida, ada Texas, ada macam-macam New Mexico, ada Alabama. Apakah satu negeri di dalam Amerika yang kalau kita guna internet tak seronok? Sebab apa kita sambung butuh? Sambung butuh. Sebab internet ni kita nak tak butuh. Baru dah seronok. Kita nak guna. Bingung orang putih tu nak jawab. Dia kata semua modern di sana. Kalau internet dia laju dan tidak putus. Kata ada sebuah negeri. Dalam 51 buah negeri di Amerika, ada satu negeri. No line. Jadi yang mikir tu tak boleh jawab, dia kata. Tak tahu tak negeri mana? Tak tahu juga Ustaz. Nama negeri dia Connecticut. Connect sambung, putus kak, putus balik. Connect kak, putus sambung. Dia bunyi gelok ni, dia katok ni tak? Dia kata kena. Burang, orang putih. Ingat kau orang Malaysia, dia kena. Pakar putih, pakar orang Malaysia kena. Apa mana orang Malaysia ni, mana dah putih ni? Alhamdulillah. Connect kak, connect tu sambung, kak, putus. Sambung putus. Terima kasih. Alhamdulillah Ustaz, kita dah hujung Ustaz. Lepas ni ada penutup daripada Yang Amat Berhormat kita Menteri Besar. Jadi Ustaz, kita berdoa Ustaz akhir sekali Ustaz. Doa. Bismillah. Doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menurunkan segala penyakit dan Engkaulah yang menghilangkan segala penyakit. Kami hari ini bermohon kepada-Mu, ya Allah, dengan sebab dan akibat daripada perbuatan kami yang banyak melakukan durhaka dan maksiat kepada-Mu, banyak menghimpunkan dosa melawan perintah-Mu. Kami semua pada hari ini berdoa, angkatkanlah musibah yang sedang menimpa kami, ya Allah, ya Tuhanku. Kerana jika Engkau memberi kebaikan kepada kami, maka itulah yang kami harap-harapkan. Dengan kebaikan, sehat daripada musibah, kami dapat kembali untuk melakukan ibadah kepada-Mu dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada yang telah Engkau ambil akan hayatnya, akan nyawanya, berilah keampunan kepada mereka. Kepada kami yang masih bernyawa di bumi ini, ya Allah, berikanlah kami bimbingan dan hidayah agar kami berjalan di atas jalan agamamu dengan jalan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkat sekalian ulama-ulama kami, berkat anak-anak kecil yang ada di kalangan kami dan berkat orang-orang yang bermunajat berdoa kepada-Mu, ya Allah, angkatkanlah musibah yang sedang menimpa kami, kembalikanlah kehidupan kami yang baik, insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami di dunia sampai ke akhirat.
kerana tidak ada Tuhan yang mengampunkan dosa melainkan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dok puati dok cukup ke sak? Dok cukup lagi. Allah, sejam lebih sak. Insya-Allah kita bersambung lagi episod-episod yang akan datang ustaz. Terima kasih banyak pada murabbi kita Ustaz Azhar, pada Ustaz Said Indonesia. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bertemu lagi insya-Allah. Kita tutup dengan kita tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Konek kat. Alah, panggil.